Selamat datang lagi ke channel Kitresna Nesu Falconry. Sedikit tips daripada saya, cara-cara untuk menerbangkan burung kita ataupun BOP kita. Sebenarnya kita kena yakin, memberikan sepenuh keyakinan kepada diri sendiri dan juga kepada partner kita, yakni burung itu. Kita harus percaya kepada dia bahwasanya dia tidak akan lari apabila kita menerbangkan dia. Jadi di situ kita terpaksa yakin ataupun di situ kita kena gamble sama ada dia akan lari ataupun dia akan kembali kepada kita. Itu adalah chances ataupun peluang yang kita kena ambil. Risikonya dia cuma terbang ke tempat lain ataupun kita akan kehilangan burung kita. Jadi di situ kita kena letakkan kepercayaan kepada diri sendiri dan juga kepada partner kita, yakni burung itu. Jika andai kata dia terbang ke tempat lain, maksudnya itulah hakikat yang kena kita terima, yang kita lepaskan burung kita untuk pergi ke alamnya kembali. Kita kena bersedia ataupun kita kena redo apabila dia melarikan diri, terbang ke arah yang lain ataupun bebas. Maksudnya kita sudah membebaskan dia. Di situ kita kena berada dalam keadaan bersedia, bersedia untuk melepaskan dia. White-bellied seagull ataupun helang laut. Di negara kita, dia juga dikenali sebagai helang siput. Dan dia adalah helang yang terbesar di negara kita, Malaysia.
Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih kerana menonton.